RoboFighter, robot pintar pengangkut sampah yang juga mampu mengevakuasi bencana, diciptakan 5 siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Robot ini disertakan dalam Lomba Olimpiade Robot Tingkat Internasional di Singapura atau RoboCup Singapore Open 2015. Robot dilengkapi alat pengangkut dari plastik, elemen robotik, motor, dan engsel. Robot mampu berjalan melalui jalan berliku dan mengambil sampah yang sudah ditentukan. Pembuatan RoboFighter ini membutuhkan waktu karena sulitnya memperoleh bahan baku. Robot rescue. Robot rescue ya? Iya. Untuk sistem kerjanya sendiri seperti apa nih, Bu? Ya bisa menghindar dari halangan, terus ngambil victim, mengikuti garis, dan lain-lain. Ini dilombakan di mana ya? Di Singapura. Dapat juara berapa itu? Alhamdulillah juara 1. Robot yang memenangkan kategori Rescue Line Primary ini meraih nilai 240, mengalahkan lawan dari berbagai negara. Nah, robot ini bisa diaplikasikan untuk korban bencana alam maupun untuk korban kebakaran, bahkan bisa juga untuk mengambil sampah-sampah yang berserakan. Perlombaan robot tingkat internasional ini diikuti 60 tim. Terdiri dari Singapura, Indonesia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Malaysia. Muhammad Yanwar, Surabaya, Jawa Timur.